minuman. Minuman yang subhanallah Bapak sekalian banyak menjadi wasilah hamil bagi banyak orang. Nanti kita lihatin minumannya apa. Ya, jadi modal mereka-mereka ini aja ini luar biasa ya, kayak begini. Bapak Ibu, ini ya. Ini kan apa nih? Ini tahu ya? Lada hitam. Ya. Ini misalkan kunyit. Kunyit ini Masya Allah, kalau kita ngebahas kunyit aja itu luar biasa loh, coba dikupasin. Tahu kan cara ngupasnya? Bukan gitu, nanti gitu dikerok aja. Dikerok. Nah, kita bikin minuman. Minuman yang subhanallah Bapak sekalian banyak menjadi wasilah hamil bagi banyak orang. Nanti kita lihatin minumannya apa. Ya, jadi modal mereka-mereka ini aja ini luar biasa ya, kayak begini. Bapak Ibu, ini ya. Ini kan apa nih? Ini tahu ya? Lada hitam. Ya, lada hitam ini kalau Anda ketemukan dia sama kunyit itu Masya Allah luar biasa efeknya ke pencernaan. Lada hitam akan memperkuat kerjanya kunyit ini. Jadi rempah itu kalau ketemu rimpang, ya bahasanya itu perfect match, pasangan yang serasi. Rempah ketemu rimpang. Ya, sudah? Nah, ada gelasnya enggak? Nah, gelas itu aja enggak apa-apa. Iya boleh deh. Kayak begini sebenarnya bikinnya gampang aja lah. Maksudnya kalau Bapak Ibu kayak orang-orang tua kita zaman dulu ya. Panas. Saya tahu nih kalau saya bikin ini kira-kira yang hadir ke depan siapa. Barakallahu fiik. Ya. Oh, kenapa? Ah, pakai ini. Cerai. Wih, Pak, ini Pak. Waktu kami ngecek, ada teman saya ngecek. Ngecek, jadi ternyata cerai itu. Cerai itu ketika ketemu dengan kunyit. Terus ketemu lagi sama ini. Jeruk nipis, ini minuman yang sangat tinggi antioksidannya. Ya modal ini doang, ya, kasih madu dikit, secukupnya lah ya. Ada air biar air enggak? Air dingin. Ini banyak. Ibu-ibu hamil gara-gara. Ah, nah. Nah, coy. Tahu. Baru kita. Masyaallah. Rabbana ma khalaqta. Benar kata beliau. Lihat begini ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masyaallah. Jangan lupa bayar ya. Ada hiburan, Masya Allah. Nah. Lalu, salah. Bila cicip dulu. Bila. Masya Allah. Asbir. Dikit lagi, kurang manis. Biar beliau makin sumringah senyumnya. Ya Allah. Ini Pak Bu, minuman ini yang banyak dengan izin Allah bikin hamil. Bukan.
Oh, yang perempuan lah. Antum ini. Zain? Isha, Zain? Zain? Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bila enak, beritahu teman. Nih, pemuda-pemuda zaman sekarang, minumnya kayak begini, biar Indonesia sehat, kuat. Serius loh ini. Ya, siapa tahu nanti suatu hari kelak gitu kan, kita disuruh berjihad. Perintah perang dari pemimpin negara, kita kan. Minumnya kayak begini. Baru kuat kita, karena memang di sini kalau mungkin biasa kata, jika penduduk negeri itu bertakwa, ya, maka Allah akan berikan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Indonesia ini subhanallah, kita kaya sekali dengan begini-beginian loh. Maka jadilah hamba Allah di negeri ini yang bersyukur. Dengan cara apa? Manfaatkan mereka ini semuanya. Rempah, rimpang, tempe, Masya Allah, luar biasa banyak sekali hal-hal apa mungkin produksi Allah yang Allah berikan negeri. Tambah lagi dengan syariat puasa, ya, kita makannya secukupnya, itu efeknya luar biasa.